Berikut ini cara untuk mematikan yang namanya rekaman layar di latar belakang Xiaomi Redmi Poco. Jadi caranya sama saja. Untuk itu langsung saja berikut ini kalau kalian yang mengalaminya. Jadi biasanya kalau kita lagi merekam itu wajar ada notif di sini. Tapi kalau tidak lagi merekam tetap ada notif seperti itu, ada berbagai cara yang bisa kalian lakukan. Pertama, kalian matikan saja HP-nya. Itu cara paling mudah. Nah, kalian matikan HP-nya. Setelah dimatikan, coba hidupkan dan lihat apakah masih ada atau tidak. Kalau tidak mau dimatikan, bisa juga dengan cara ini. Kalian buka setelan atau pengaturan, gulir ke bawah. Pilih menu aplikasi, kemudian pilih kelola aplikasi. Di sini cari rekam layar, perekam layar. Nah, yang ini, bukan yang ini. Cari perekam layar. Saya pilih ikon tiga titik, pilih tampilkan semua aplikasi. Atau ketik rekam saja, rekam. Nah, ini rekam layar. Cara pertama, kalian pilih yang ini, paksa berhenti. Nah, biasanya dengan pilih paksa berhenti juga akan menghilangkan notifikasinya. Selanjutnya, bisa juga kalau kalian merasa terganggu, tetap muncul, pilih yang notifikasi. Kemudian ini dimatikan. Cari yang ini. Nah, salah satu saja kalau kalian lihat belum hilang, kalian matikan yang ini. Jadi seperti itu.